Sebuah video viral di media sosial TikTok tampak memperlihatkan insiden yang terjadi di bioskop Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat penayangan film Saranjana Kota Gaib. Melansir melalui akun TikTok @sepdela88 yang mengunggah video tersebut, tampak merekam adanya seorang wanita yang diduga kesurupan saat menyaksikan film Saranjana Kota Gaib. Meski tidak memberikan keterangan jelas, namun akun tersebut memperlihatkan situasi saat menyaksikan film Saranjana Kota Gaib di Palangkaraya, Kalteng. Video viral lokal tersebut memperlihatkan kerumunan remaja dan orang dewasa di sebuah studio di Palangkaraya ketika film Saranjana Kota Gaib mulai muncul di layar. Dalam video itu, terlihat seorang pria dan wanita mencoba untuk menenangkan perempuan yang diduga kesurupan saat film Saranjana Kota Gaib diputar. Bahkan dalam video tersebut, seorang wanita yang diduga kesurupan itu pun terlihat duduk sembari menari bak sinden. Sementara kerumunan remaja dan orang dewasa tersebut menyuruh temannya untuk membawa keluar sang wanita yang diduga kesurupan itu. Dalam keterangan video viral tersebut, insiden itu terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di bioskop Palangkaraya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.